11-22. Kembali umpan sangat manis. Dipul jebret, dipul jebret ke dalam, dipul jebret. Ini banget jenengane. Ladur. Ladur. Ya. Jejer kaya lawak yang dibeber, heeh. Mencorong cahyane kaya gempalane Kartiko. Siji pemain. Heeh. Kang pawakan merit. Ya, kaya Sembodro, heeh. 12 nomor punggung ayunkan bola di sana. Dasar Sekima Hamboro. Putune Resi Druwaji. Bola-bola ke. Pecah 1-0. Pecah 1-0 kang akan bakal gawe goro-goro mengkoni semifinal atau grand final. Heeh. Ladur. Ladur, heeh, punya bola dengan dasar kepret gendut. Ternyata mental dengan bola yang telah meluncur dasar dari tim Ladur ini, ya, pecah kembali menjadi 2-0. Ya, 2-0. Satu pemain mundur ke belakang, timbang-timbang, milang melingkoyo jangking kopat tapi koyo buntutan nogo Pratolo. Apa yang terjadi di sana? Masuk dengan resmi, saudara-saudara, masuk dengan resmi dari 3-0. Iya, 3-0 kita untuk Ladur atau Ladur. Nah, di sana kembali si cantik ayunkan sudah jumping set terjadi. Bisa kapten angkat gandrung mau, ternyata keberangkatan gandrung mano tidak bisa menempatkan serangannya ke daerah lawan, saudara-saudara. Jadi 4-0, 4 angka keunggulan. Ya, bagaimana ancang-ancang sebentar kaptennya Masuri naik gandrung mano, repet sanaliko, saudara-saudara. Ya, sementara pindah bola, ya, pindah bola menjadi pecah atas 1-0, ya, satu di muka, ya, gendut ini, timbang-timbang bola lepas landas, ternyata satu modal terbuang, bola setengah ranjau tidak bisa nyebrang ke daerah lawan, sekejap netra pindah, sak lewangi godong pari, bebasan menang burung abang 5-1. Kedudukan 5-1 di sana kapten gandrung bau Masuri. Apa yang terjadi? Berhasil untuk timnya menambah angka dari rekan Mega di sana, yaitu 25. Nomor punggung satu lagi rekan Mega di sana ayunkan sudah jumping set terjadi, angkat ke depan sontek saja, masih duel kecil di sana untuk Ladur. Ya, kembali untuk Ladur atau Ladur dapatkan angka kembali untuk timnya menjadi 6-2. Sikat cakut teringas terampil kaya sekatannya berwalang, si kecil dari Ladur untuk mengayunkan si bulat pindar kembali. Wah, pukulan dasar angkat ke depan dipukul kecil, lamban namun menyusahkan lawan dari Masuri ini, angkat ke belakang, ya, melabung tinggi bagus, ternyata pukulan yang sangat akurat, saudara-saudara, ya, bisa mengembat atau menjangkau pertahanan lawan, ya, 7-2, tujuh untuk Ladur, ya, kembali jantin set yang dasar dari kecil ini membuahkan angka, saudara-saudara. Kedua tim ini menyebar luas di kedua lapangan, ancang-ancang kembali. Panggilan kepada Bung Mahar, ya, dipanggil oleh rekannya di meja panitia. Jebret sak naliko ngrutuli. Yo, Ladur. Ladur, Ladur atau Ladur. Dapat angka, ya, mendulang angka menjadi 9-2, 9 angka keunggulan. Melapung tinggi dasar sampai melesat, tidak bisa menyerpis atau upaya membangun serangan passing di daerah Masuri atau Gandrung Mau ini, yang menjadi 10-2
banyak ketinggalan. Kami 8 ketinggalan. Ya. Mampukah di set yang pertama? Lantur akan meninggalkan lawannya dengan keunggulan nilai. Ya, di sana kapten Lantur. Umpan kecil, sontek saja. Kembali dari kandung lob ke belakang. Umpan bagus. Langsung disambar lahap-lahap saudara-saudara. Bisa menggonjang-ganjingkan pertahanan lawan dari gandrung manis ini. Ya, yang diperkuat oleh rekan Mega di sana. Kembali menjadi 11-2. Poin kembali 11-2. Ternyata servis yang kurang akurat ini sablar lapangan. Ya, untuk gandrung mau sementara poin 3-11. Jauh ketinggalan. Ya, kapten melintir bola ke sana, tertinju oleh lawan. Namun berhasillah untuk Lantur kembali memindahkan bola menjadi menambah angka 12-3. Surak meroto, joyo meroto, ampiak kaya wong jolo, biel rol, angkat ke depan, jebret, masih dapat ditahan, namun bola tidak bisa menyebrang ke daerah lawan. Akhirnya bola masih dikuasai oleh tim dari Lantur. 13-3. Lepas sudah, ternyata jengkelang Zahnaliko dari kapten Masuri ini. Ya, ancang-ancang kembali 14-3. Ia menambah angka menjadi 14-3. Umpan dipukul jebret. Ternyata di bilangan yang keempat ini masih jauh ketinggalan, namun sudah bisa menyervis pukulan stapek daripada tim gandrung mangu ini. Iya, di sana ada kapten punya kerja, angkat ke depan atau belakang, naik sontek saja. Lamban datangnya, namun membangun serangan tipu jebret. Yo, dengan bilangan yang beruntun yaitu untuk Lader punya bilangan keunggulan 15-4. 15 punya bola kembali. Jumping set lakukan. Masih enteng datangnya. Ia dipukul. Melintir sampai menerobos bendungan daripada Lader. Dari gandrung mango momplang bubar maut. Ia lembing mambu kandaneng tembaling. Yo, 16-4, jauh meninggalkan. Namun seribu sayang, di menit-menit yang awal ini di babak pertama, sementara pindah bola kembali untuk tim dari gandrung mangu. Ternyata sama-sama bola setengah ranjau saudara-saudara, servis daripada tim Mas Uri maupun tim Lantur. Namun 17-5 terjadi. Di sana kapten angkat kembali minta umpan, dipukul melintir. Masih susah diservis. Namun ternyata apa yang terjadi saudara-saudara, bola dikuasakan oleh wasit untuk tim dari gandrung manis atau gandrung mangu. 6, ternyata modal dari bilangan 6 tidak bisa menambah angka sementara untuk tim Lantur atau Lantur. Ya, 18-6. Ya, sudah melecit kembali bilangan beruntun, angkat ke belakang, sambar kandas saudara-saudara. Namun pukulan yang kurang agresif ini tidak bisa mematahkan pertahanan lawan. Ya, jadi 19-6. Montro-montro titah pujang koro, mencorong cahyane koyo kempalane Kartiko. Angkat ke depan, tujebret. Enteng dikembalikan untuk Lantur, sembari balas. Ternyata dengan gerak tikuan yang begitu cermat saudara-saudara, membuahkan angka untuk timnya menjadi
26 ya. Ya masih jauh meninggalkan, ya masih tangguh meninggalkan bilangan hasil daripada skor. Ya angkat kembali untuk Latur, punya umpan ketesotek saja, di sana ada juru penipu khusus untuk semester ini. Latur mengumpan tinggi, kemudian jeglong sasumur benci kedere, namun melenceng keluar lapangan. Sementara pindah bola untuk gendut ini, iya timbang-timbang bola, lepas sudah, angkat ke depan, iya timbang jebret, masih enteng dikembalikan, balas pukul. Di sana ada rekan Mega yang begitu akurat, saudara-saudara bisa mematahkan langkah lawan daripada tim Latgar ini. Iya, mendapatkan angka untuk ke Gandrung Mangu atau Gandrung Manis, 8-20, ya ada 8 di sana, kuasai bola, ya timbang-timbang bola, siapa yang dituju, dasar datanya, angkat kembali, dia dipukul, namun hanya menari-nari bibir led, 9-20, ya mental saudara-saudara, bilangan mampukah daripada Gandrung Mangu ini ya untuk mengejar keunggulan lawan. Angkat kembali rekan Mega, di sana dipukul keras ya sampai bisa menerobos bendungan lawan, gendutnya menyelamatkan bola, ada penjuru di sana, masih enteng dikembalikan, pukul ini jebret, mental dari bendungan Latur ini. Ternyata 1-2-3 pemain bisa dipatah langkahkan, langkah cepat-patah daripada tim Latur ini. Hasil angka menjadi 21-21-9, ya 21-9, kembali tinggi saja, lob ke belakang, tinggi datangnya, namun umpan yang begitu manis, tidak sempurna dari stapek tim Latur ini. Pindah pulang ini 10-21 naik, terobos saja dari areal sebelah kiri wasit ini, ya untuk Latur dapat kembali poin 22-10, angkat kapten Gandrung Mangu, passing yang bagus, melintir datangnya, susah dipikir, umpan masuk, menjebret, ternyata mental kedah Latur ini, iya masih gonjang ganti, komplang kembali di daerah Gandrung Mangu, masuk, sotek saja, ternyata salah pengertian 1-2-3 pemain daripada Latur, maka daripada itu poin kembali ya masih akan beruntun, bilangan menjadi 11-22. Ternyata tertusuk tajam-tajam daripada tim Latur ini, ya menghasilkan angka menjadi last 11-23, kuasai bola kembali di sana, Gandrung Mangu minta umpan, ia dipukul, melambung tinggi, lamban datangnya, balas keras, masuk sama bulu-bulunya saudara-saudara, ya menjadi 24-11, ya ternyata angka keunggulan atau mendulang angka yang begitu banyak saudara-saudara, ya habis riwayat set yang pertama kedua tim, sudah dipersilakan pindah tempat atau putar jagat, ya sementara tim dari Gandrung Mangu sebelah kanan wasit, Latur di sebelah kiri wasit dengan bilangan ada 11 dan ada 0 atau 0 besar, 0 tapi besar, ya bola dikuasakan untuk Latur, ya, Latur,
hadir, lepas landas, angkat kembali dari doser, ambil bola, lemparkannya, meluncur ke daerah landur, kembali diambil dengan susah dan payah, langsungkan saja di sana kapten, angkat ke dalam, jepung, jepret, brutally, tak aniko, yo, 1-11 ada satu besar di sana. Ya, 11 masih diredam oleh tim Landuer. Ancang-ancang kembali. Milang-miling koyo jangking kopat kaput. Koyo mundute nogo prato lo. Namun gagal untuk memasukkan ke daerah lawan. Pindah bola menjadi 12. Ya. Bilangan terdam oleh tim dari Landuer. Ya. Angkat kembali umpan sangat manis tajam saudara-saudara, susah diselamatkan daripada tim Masuri atau Gandrung manis ya. Landuer punya angka 2 ya, bilangan 2 untuk Landuer, 2 besar di sana. Angkat kembali center ya, langsungkan bola ya untuk Landuer, naik jebret dengan tibanya pukulan yang begitu menggelegar saudara-saudara. Cantik sekali bisa menempatkan bola dan mendobrak pertahanan lawan, bisa memporak-porandakan. Kali ini menambah angka besar di sana, angka keunggulan kembali ya kapten dari Gandrung Mangu. Kembali Mega gerak tipu saja, angkat ke depan, jebret. Ternyata pukulan dari Landuer ini sangat-sangat menghasilkan untuk timnya, menjadi 4-12. Mampukah tim dari Landuer selalu meredam sampai game point di sana? Ternyata bagus juga servis yang handal saudara-saudara. Sulit dipertahankan daripada tim Gandrung Mangu. Ya, ancang-ancang kembali. Tengok kanan kiri, langsungkan. Lagi-lagi dengan jumping set atau servis yang dahsyat saudara-saudara. Ya, bisa membuat tim rapuh pertahanan seketika. Ya, rapuh saudara. Kecapean. Iya, gerak kecapean di sana. Ya, pindah bola sementara untuk tim Gandrung Mangu atau Masuri. Masuri punya bola, ancang-ancang sebentar. Ternyata berhasil pula dengan gerakan yang akurat ini menjadi 14-6. Ya, cantik cerita. Ayun, ternyata bagus dan bagus di babak yang kedua ini, di menit-menit yang awal menjadi 15-6 satu persatu. Iya, dengan upaya untuk mengejar, ternyata dengan begitu rapuh atau dalam ketangguhan yang bertubi-tubi ya, menusuk pertahanan lawan saudara-saudara, berhasillah angka yang beruntun kembali untuk Gandrung Mangu. Gerak tepuk kembali, ia menyeberang anti balas, pukul keras. Kembali ada Mega di sana. Ia rekan Mega berupaya kembali, dipukul jepret. Ternyata pukulan yang lambat tapi bisa mematikan lawan saudara-saudara. Ia menjadi 16-7. Ya, bilangan yang masih terdam oleh tim Landuer ini. Pukulan keras sampai gerubah depan lemah. Kembali di sana pemain daripada Landuer. Menjepret kembali. Dapatkan bola untuk tim Gandrung Mangu dan sekaligus poin menambah 17-7. Ada 7 besar, ada 17. Lagi-lagi dengan bilangan yang terdam ini oleh tim daripada Landuer, menjadi
8-17 masih dikuasakan bola di sana. Rekan Mega minta umpan, ya dipukul, jebret, angkat kembali, jebret. Iyo, sambar dari belakang, cukup dihalau saja. Ia kembali berupaya sambar belakang untuk Mega. Ia masih terganjal lawan, langsungkan saja. Namun pukulan-pukulan daripada tim Ladur ini susah diselamatkan. Menambah angka menjadi 9-17. Ada 9-17 di sana. Kembali kapten Ribabah berbani lemah. Yo, 10. Ya, 10-17. Miki 9 dari 10 gue. Salah. Yo, poin. Ya, sudah jadi poin. Genano ngantuk jaluk ketenan. Sia-sia ya genano ngantuk jekeli. Tim Masyuri maupun Ladger. Ya, dalam bilangan 11-17 ada 11 besar di sana. Wasit pula lepaskan sudah datar datangnya kembali melancet. Lep ke belakang di sana, kapten menyambar, angkat kembali dari Ladger. Kecil umpan rekan Mega di sana, namun cocor kembali meluas atau melesat keluar lapangan. Pindah bola atau poin. Menambah angka untuk Ladger. Ladger 12-17 di sana. Ternyata langkah-langkah daripada tim Masuri ini yang masih kewalahan. Ya, masih kewalahan. Komplang saudara-saudara. Pertahanan komplang, sangat-sangat komplang di sana. Kembali. Ya. Terjadilah angka beruntun untuk tim daripada Ladur ya atau Ladwer. 14-17 bola. Ya, 1-2-3 pemain masih menunggu bola. Ancang-ancang sebentar dari kapten atau libero. Ternyata dengan gerakan yang kurang sempurna beberapa pemain daripada Gandrung ini, ya, menambah angka untuk Ladger. Ya, Ladger, ya, kembali kuasai bola. Lamban datangnya namun menyulitkan. Angkat belakang, jebret. Naik, masih dapat bisa selamatkan. Turun penyelamat rekan Mega di sana. Angkat kembali umpan manis, sambar saja. Namun dipukul lahap-lahap daripada tim Ladger, menghasilkan angka menjadi 16-17. Ya, 16 angka kebesaran di sana. Laki-laki dengan gerakan yang ampuh kayak bocah disepuh. 17-7. Sekali lagi mohon maaf kepada para penonton sekalian dan juga pemain, mengingat waktu sudah cukup malam, sementara dari rekan reporter dihentikan diselingi dengan musik saja ya. Mohon maaf kepada para penonton dan juga pemain sekalian. Thank you.
hebatnya di pantun, jadikan harapan Ramadan lebih dengar. Ablang ya, Neng.
yun, di. Suti ka ba nyo? Semangat, ayam. Yeah.